Di tengah latihan gabungan Super Garuda Shield tahun 2024, TNI bersama pasukan dari belasan negara menggelar kegiatan bakti sosial kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Situbondo. Selain pengobatan massal, tim gabungan pasukan multinasional juga merenovasi Sekolah Dasar Negeri 2 Palangan, Kecamatan Jangkar. Komandan Kidiklat TNI, Laksamana Madya TNI Maman Firmansyah mengatakan, encap dan mincap ini banyak sekali kegiatannya. Untuk mincap itu, kata Laksamana Madya Maman, merupakan kegiatan untuk kesejahteraan masyarakat yang digelar di Luslapur Karangtekok, Baluran. Sementara itu, Divisi Infanteri ke-25 US Army, Paul Cholhoiwart, mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia yang menyambut baik dan hangat di negara Indonesia yang luar biasa. NCAP ini banyak sekali kegiatannya. Ada dari mulai salah satunya adalah NCAP dan MedCAP. MedCAP itu dilaksanakan untuk kesejahteraan juga dan diperuntukkan kepada masyarakat itu. Dan itu dilaksanakan di PLP. Ada pembagian sembako sama pemeriksaan kesehatan untuk umum kitanan 49 orang dan pengobatan 500 orang dan gigi berapa tuh? Gigi ada ratusan orang lah. Dan sembako adalah 1000 orang. Jadi ini bentuk suatu bentuk kita dengan US Army dan Kanada kebetulan yang ikut ya, yang ikut mencoba untuk memberikan yang terbaik lah. Di samping latihan untuk brotherhood kita dengan mereka, tetapi ada efek sampingnya, yaitu kebaikannya untuk masyarakat yang ditempati latihan ini. Itu. Jadi sangat-sangat ini sekali, sangat kompleks sekali. Semuanya dikemas dalam rangka semuanya untuk latihan gitu. Untuk latihan yang akhirnya pelaksanaan terhadap masyarakat adalah untuk mensehatkan masyarakat dan juga untuk memberikan pendidikan yang lebih baik lagi. Itu intinya hari ini yang NCAP itu. Ada evaluasi Pak terkait dengan latihan ini? Amfibius tadi. Itu amfibius, kemudian besok adalah Kalvek. Itu semuanya urutan latihan. Itu latihan yang berlanjut dari mulai Staff Act, ada Cyber Act, kemudian ke apa namanya Jungle ini Survival, kemudian ke tadi Amphibious, kemudian Kalvek. Itu semuanya menjadi satu rangkaian penuh untuk pelaksanaan latihan Super Garuda Shield. Dikonfirmasi terpisah, Kepala SDN 2 Palangan, Kecamatan Jangkar, Yasir, mengaku senang dan bahagia dengan direhabnya sekolahnya tersebut. Bantuan rehab dari TNI dan Amerika. Baik, terima kasih atas waktunya. Perasaan kami tentunya sangat berbahagia, sangat senang sekali. Dengan harapan mudah-mudahan setelah rehab gedung sekolah kami,
semakin bertambah baik ini, semakin bertambah bagus. Mudah-mudahan menjadi motivasi utama bagi masyarakat Palangan ini untuk lebih memilih menyekolahkan putra-putrinya di lembaga kami. Mudah-mudahan ke depan putra-putri kami, anak-anak kami semakin bertambah banyak. Itu harapan kami. Dan semoga dengan banyaknya murid di sekolah kami semakin memacu semangat belajar dan tentunya prestasinya semakin meningkat, baik akademik maupun non-akademik. Itu harapan kami. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.